Allah Ta'ala taujih kepada kita supaya jangan kita berjanji, jangan kita kata apa-apa, hak nak buat akan datang. Eh, jemput rumah saya minggu depan, okey. Nak buat benda-benda ni, beres. Ini bukan bahasa orang beriman. Bahasa orang beriman, bila kita nak buat benda yang akan datang, benda mustaqbal, fa'ilun dhalika ghadan, Allah Ta'ala kata, illa an yasha Allah. Melainkan, hendaklah disertakan dengan berkata, insya Allah. Ayat 27, tamatlah cerita Ashabul Kahfi. Kesimpulan daripada cerita Ashabul Kahfi ini, ringkasnya, yang pertama sekali, kisah Ashabul Kahfi ini salah satu daripada benda yang ajaib, tapi bukanlah yang paling ajaib. Karena yang paling ajaib itu kejadian langit dengan bumi lebih besar. Yang kedua, pemuda-pemuda yang beriman ini lari ke daripada Diqyanus, seorang raja yang kafir. Ini menunjukkan bahawa kalau kita tak boleh nak beribadat, kita boleh pergi ke mana-mana tempat beruzlah untuk menyelamatkan akidah kita. Yang ketiga, Ashabul Kahfi ini bila dia lari daripada raja masuk dalam gua, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Jadi para jemaah, Allah Taala ajar kepada kita, bila ada masalah apa-apa, terus doa kepada Allah Taala. Kita sendiri yang berdoa, jangan diswastakan doa. Ni dok, ai susah hati aku bawa duit RM20 cari ustaz tolong doa. Tidak jadi masalah nak minta tolong orang berdoa, boleh. Itu dia panggil bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, tidak jadi perbintik, tidak ada perbahasan, tidak ada pertikaian di kalangan ulama. Cuma kita sendiri orang yang bermasalah, tentulah air mata kita lebih tumpah, lebih mudah untuk nak mengalir kerana kita yang bermasalah, bukannya tu imam. Tu imam doa RM20, RM50 dah masuk mari. Nah, tapi kita yang bermasalah, tentulah kita akan berdoa dengan khusyuk, dengan perasaan, dengan kita nak sungguh Allah Taala bantu kita. Yang keempat, Allah Ta'ala telah susun atur Ashabul Kahfi ini tidur 309 tahun dan wafi azanihim waqra. Allah Ta'ala tutup telinga dia, tak dengar apa-apa. Kita ni kalau kita tidur dengar orang bercakap, setengah orang dia panggil telinga litah apa? Telinga apa ni? Hak boleh dengar mudah, orang cakap sikit sedar lalu dia. Jadi Ashabul Kahfi fi azanihim waqra, Tuhan tutup telinga dia, mana tak dengar apa. 309 tahun tidur selamat. Allahu Akbar. Yang keempat, sifat pemuda-pemuda yang lagi pada Ashabul Kahfi ini, jama'atun minasyubban annahum amanu billah fityatun amanu birabbihim. Orang-orang pemuda-pemuda yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di antara rahmat Allah SWT lagi, iaitulah mereka berpusing balik pagi lain petang lain supaya tubuh dia selamat. Yang ketujuh, tentang anjing bagi mereka nya boleh jaga anjing untuk hajah saidi wal hirasah, tapi kalau nak pegang anjing suka-suka jangan, Nabi kita larang kerana pahala akan berkurangan setiap hari akan kurang. Allahu Akbar. Kita dah sebut dia dulu, di antaranya kelebihan anjing ni sebab apa? Sebab dia berkawan dengan orang soleh. Allah Ta'ala campur juga ke dalam orang yang tengok Ashabul Kahfi ni jadi takut nak usik dia, maka dia selamat. Inilah para jemaah sekalian, di antaranya Nabi kita larang tadi, Allah Ta'ala laknat orang-orang yang muttakhizin alaihal masajid, yang hidup bina masjid atau kubur, wasuruj hidup pasal lapu atas kubur. Ini larangan hadisnya yang Nabi kita larang. Dan yang terakhir daripada apa yang kita belajar ini, iaitulah Allah SWT larang kita hidup tanya ahlul kitab tentang perkara-perkara gaib yang mereka tidak ada maklumat tentangnya. Jadi kita